konflik nih. Selamat sore. Pak, pakai pin nih. Assalamualaikum. Selamat sore, kawan-kawan Tribun Medan. Jadi saat ini saya sedang berada di kediaman AKBP Akhirudin, di mana ini merupakan lokasi penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat Polda Sumut AKBP Akhirudin yang menganiaya mahasiswa bernama Ken. Jadi ini akan berlangsung proses penggeledahan, tetapi nampaknya rumah sudah dikosongkan. Makanya ini sudah menunggu beberapa menit, tapi tidak ada yang keluar ketika dipanggil-panggil. Jadi ini sudah ada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dan Kepling Lingkungan Sekitar. Jadi di gerbang inilah diduga Ken Admiral itu disiksa, dianiaya oleh anak AKBP Akhirudin hingga berdarah-darah. Jadi ini penampakan rumah dari AKBP Akhirudin. Ya, ini nampaknya tidak ada orang yang mau keluar dari dalam rumah, padahal sudah berulang kali dipanggil.
jadi sudah kurang lebih ada 5 menit. Polisi memanggil-manggil, ada kepling, tapi tidak ada tanggapan dari penghuni rumah. Padahal sepertinya tadi ada aktivitas di dalam rumah. Rumahnya terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.